Assalamualaikum semua. Ya, hari ni abang nak buat satu unboxing mainan iaitu kejap benda ni berat. Lego City. Fire Unit Command. So, yeah, kotak ni besar Okey, so mari kita reviewkan kotak dia dan tengok apa yang ada. Okey, so ini dia kotak dia. Besar. Memang besar. So, umur untuk membina ni umur 6 tahun. Tapi abang umur abang sekarang ni 17 tahun. So, abang saja pilih mainan ni. Okay, so dia ada gimmick dia. Put out fire. Tengok tu. Melantun ke api. So, bawah ni kita ada nama karakter. Fatman dan Bob. Okay. So, kita pusingkan ke belah sini. Ini dari Lego City Avengers kalau korang tak tengok lagi ada di TV channel Nickelodeon kat situ adik-adik boleh tengok cerita Lego. Dan inilah dia tunjuk gimmick-gimmick cantik tengok tu. Best. Okey. Next kita tengok ke tepi tak ada, tapi kat bawah ni ini QR code untuk instruction kalau korang tak tahu macam mana nak bina atau instruction tu dah hilang ke apa, boleh je QR code, boleh scan QR ni dekat tepi kotak ni. Okey, so jangan buang masa, mari kita mulakan unboxing kita ya. Okey, kita tengok apa ada di dalam kotak ni. Besar tak ada space. Okey, so kita ada pack satu. Nice. Then kita ada, cantik kita ada ni. Yes, kita ada pack nombor berapa ni Kita tengok pack nombor 2. Okay, pack nombor 2. Dan kita ada stiker. Cantik. Next, kita ada instruction dia. Ni instruction nombor 2, dia ada 2 instruction. Tengok, apa ni? Ini mesti nombor 1. Tengok ni nombor 1. Tengok. Ada lagi okey, ini pad nombor apa ni? Pad nombor 4. Dan seterusnya kita keluarkan yang pad terakhir iaitu ada lagi. Pad 5 dan pad nombor 3. Okey, itu saja. So, kita alihkan ni tepi. Alright, so kita akan mula bina. Okay korang, selepas dah habis sejam aja saya dah bina. Jadi mari kita tengok karakter-karakter kita. So mari kita tengok karakter perempuan ni dulu. Nama dia ialah, siapa nama dia lagi? Felderman. Terusnya kita ada Bob. Bob. B-O-B, Bob. Next kita ada satu lagi cadet bomber. Terakhir sekali kita ada professor yang bekerja di makmal. Drone yang kereta yang abang bina ni, kereta mainan ni. Tengok. Wah, cantik So apa gimmick dia adalah naik, korang boleh adjustkan air dia naik turun, naik turun, naik turun. Lepas tu apa dia boleh buat? Korang tekan butang kat belakang ni, tembak. Kuatnya tembakan dia. Wow. Tapi jangan tembak kepala orang nanti sakit, bahaya tau. Makmal yang terbakar. Tengoklah dahsyatnya. Wow, tengoklah. Betapa bahayanya. So api ni memang boleh alihkan. Korang nak alihkan mana? Korang boleh alihkan ke atas ke bawah ke. So abang memang dah macam abang tak tahu lah nak letak ke mana. So abang letak kat tepi je dah senang. Okay, kejap Alright, dah. So apa dia boleh buat pula? Dia tekan benda merah ni. Tengok dia lantun. Dia sepatutnya nak ke belakang, ke depan, tapi dia ke belakang pula. Dan inilah dia punya belakang dia. Dan pada belakang ni pula korang boleh letak robot kecil ni. Ni robot kita kereta alat kawalan jauh ni. Naikkan dia. Sekejap reverse. Masukkan dia dan tutup. Itu je yang dia boleh buat. Dalam ni ada satu barang.
So kita buka ni. Kejap eh, susah sikit. Okay, memang okay, ha, tu je. So boleh buka dua pintu. Ni satu dan ni satu. Okay. So apa dalam ni? Ada satu kotak. Kejap eh, ni susah nak keluarkan. Okay. So ada kita ada megaphone bagi amal pada semua untuk keluar dari makmal. Ni pula untuk, abang tak tahu lah, ni untuk padamkan api ke apa. Abang rasanya ni padamkan api kot. Akhir sekali, dia pula ada satu crank ni untuk tinggikan. Oops, patah pula dah. Okay, korang kena tahan lah. Okay, korang boleh adjust kan. Boleh sampai tinggi ni aja. Dan okay, tu je. Yah, boleh turunkan ni. Dan oops, patah lagi. Okay, jangan kuat sangat ya. Takkan nanti. Okay. Okay, macam ni je lah. Haa, dah. Haa, macam tu. Okay. Haa, okay. So, macam tu lah. Korang boleh adjust lah. Boleh pusing 316. Harap anda semua enjoy video saya. Dan kalau korang enjoy, sila tekan butang subscribe dan like video ya. Next, abang rasa bila lepas ni abang nak buat lagi satu unboxing video mainan. Kalau korang suka mainan, sila layak, sila subscribe eh. So itu sahaja pada hari ni. Sekian, terima kasih.